Pemilihan Gubernur Bengkulu tetap jalan walaupun calon Gubernur Bengkulu nomor urut 2 Rohidin Mersyah ditahan KPK. Perolehan suara sementara berdasarkan hitungan cepat, Cagub nomor urut 1 Helmi Hasan unggul atas Rohidin Mersyah. Unggul versi hitung cepat atau quick count Lembaga Survei Indonesia Deni JA, calon Gubernur Bengkulu nomor urut 1 Helmi Hasan menggelar deklarasi. Deklarasi kemenangan dilakukan oleh Helmi Hasan di posko pemenangan Kota Bengkulu. Calon gubernur nomor urut 1 ini tidak tampak didampingi oleh wakilnya, Mian, karena masih berada di luar kota. Helmi Hasan menyambut baik hasil quick count lembaga survei, namun belum mau menyebut itu sebagai sebuah kemenangan karena tetap menunggu pengumuman resmi KPU Provinsi Bengkulu. Ia mengimbau para ASN dan tenaga honorer tetap bekerja seperti biasanya dan meminta para honorer tidak terlibat aktif dalam politik. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun profesinya, kita ini adalah satu masyarakat Provinsi Bengkulu. Cukup sudah kita terkotak-kotak. Sudah waktunya kita bersatu. Kalau kita bersatu, insya Allah Bengkulu ini akan lebih maju. Amin. Helmi Hasan mendoakan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang saat ini tersangkut hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi agar kuat dalam menghadapi persoalan tersebut. Calon Wakil Gubernur nomor urut 2, Meriani, sebelum pencoblosan, menegaskan mengambil alih penuh proses pemenangan setelah Rohidin Mersyah ditahan KPK. Meriani akan bertanggung jawab menyelesaikan seluruh proses pilkada ini dan akan mengambil alih penuh sampai dengan proses pemenangan. Dalam hal ini kita saat ini menghadapi permasalahan. Permasalahan ini kita hadapi dengan kepala dingin. Dalam quick count LSI yang dirilis Rabu sore tanggal 27 November, pasangan calon gubernur Helmi Hasan Mian unggul atas kandidat petahana Rohidin Mersyah Meriani. Pasangan nomor urut 1 ini memperoleh 56,8% suara, sedangkan paslon petahana Rohidin Mersyah Meriani hanya memperoleh 43,8%. Dari Bengkulu, Sapran Ansori, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.